Selamat pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di share, like, dan subscribe channel YouTube aku, supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wow kakak bunda, hari ini ada 4 tas. Wow, siapa nih pencinta tas-tas keren? Wow, hari ini luar biasa ya. Aku mau sel-sel ambiar ya kakak bunda ya. Aku mulai dari yang pertama ya, ini ada tas ya. Aku pikir ini tadi Burberry ya kakak bunda, tapi ternyata dia beda brand ya. Oke, ini dia ukurannya 39 ya, dia panjangnya 39 dikali 33 cm ya, 39 dikali 33 cm. Oke, tuh lumayan bobotnya, dan ini tuh kelihatan banget dia seperti brand Burberry, ternyata dia ada brand sendiri namanya Babao Loya nih kakak bunda, ada brandnya ya, Babao Loya, tapi ini bahannya bagus, udah mirip banget kayak Burberry gitu ya kakak bunda. Atasnya kanvas, bawahnya dia bahannya kulit ya tuh. Oke, nah ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semua masih aman. Lihat, dia bahan kakinya aja, dia embossnya persis banget kayak si Burberry punya. Ya, lucu banget kakak bunda nih. Tuh, kayak ada kuda-kuda terbangnya gitu ya. Bagian belakang dia lengkap dengan satu ruang berjiper. Jipernya masih aman ya. Bagian dalamnya dia berfuring ya, ada furingnya. Ya, fire rose gitu tulisannya ya. Bagian dalamnya dia ada furing. Oke. Top handle aman ya, top handle-nya aman. Oke, aku lanjut ke bagian dalamnya. Bagian dalam dia lengkap dengan dua zipper ya, bagian dalam dia lengkap dengan dua zipper. Zipper aman. Ya. Nah, bagian dalamnya dia seperti ini. Lowong banget gitu kakak bunda tuh ya. Tuh, di sini ada satu ruang, dua ruang ya, ada dua ruang. Terus bagian belakangnya sudah ada tag-nya Burberry. Oh, di sini Burberry made in Italy. Lah, aku bingung lah kakak bunda. Di dalamnya dia Burberry tulisannya. Ya, tapi di sininya dia beda. Ya. Aku ngikutin yang ini aja lah ya. Burberry made in Italy ya. Bagian belakangnya dia lengkap dengan satu ruang berzipper. Ya. Oke. Okay. Tuh zipper-nya aman. Oke. Okay. Bentar, aku lihat lagi. Tapi kalau lihat dari si kakinya sih ini bener kayak Burberry. Apa ini nama orangnya ya kakak bunda? Aku juga nggak tahu ya. Mungkin dia suka banget sama tas ini, jadi dia kayak ngembos namanya di sini. Aku juga kurang paham ya kakak bunda. Biasanya kan pernah tuh ada orang saking cinta sama barang, jadi dia embos namanya di sini. Mungkin aku curiganya gitu. Ya karena bagian dalamnya dia tulisannya Burberry, ya Burberry, made in Italy. Zipernya juga sudah Burberry ya. Tuh, oke. Okay. Nih ada tag-nya lagi tuh kakak bunda. Nah ada tag Burberry-nya ya, ada tag Burberry-nya ya, ada tag Burberry. Oke, jadi ini kayaknya dia suka banget sama tas ini, terus dia ngembos namanya ya. Aku udah curiga banget nih ya. Oke kakak bunda, kalau ada yang mau ya, ini tapi aku nggak dapet tali panjang ya, jadi hanya modelan begini aja ya, hanya modelan tenteng aja ya kakak bunda. Ini aku sell aja, ini Burberry, tapi dia yang punya kayaknya ngetek namanya di sini ya, dia bikin namanya di sini ya. Kalau ada yang mau Burberry ini, aku kasih di harga sell aja ya, aku kasih di harga 390 aja. 390 ini gak ada minus ya, Burberry made in Italy tuh. Ya, oke, okay. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, aku lanjut. Kakak bunda, ini aku punya Michael Kors, ya ada Michael Kors, dia ukurannya panjangnya 21. Panjangnya 21, tingginya 17 ya. Panjang 21, tingginya 17. Bagus banget loh apa Michael Kors, dia berstut-stut gitu. Nih. Lucu ya Michael Kors. Dipakainya modelannya shoulder cantik ya, shoulder cantik, atau misalnya kakak bunda mau disling juga manis. Ya, mau disling juga manis ya. Rantai-rantainya juga semuanya masih aman. Di sininya dia sudah emboss Michael Kors ya, Michael Kors. Stud-studnya juga semua masih aman ya. Tuh, bagian depan
bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semua masih aman ya. Tali rantai mix dengan kulit ya, tali rantai mix dengan kulit. Oke, aku lanjut ke bagian dalam, tinggal dipencet. Nah, tinggal dipencet ya kakak bunda ya. Puring dia semua sudah MK ya. Puring kakak bunda perhatikan dia sudah semua MK-MK ya. Oke. Di sini dia sudah MK-MK. Bagian tengahnya juga lengkap dengan satu romber zipper. Semua puring sudah MK, zippernya aman ya. Michael Kors di sini sudah ada tag Michael Kors ya. Ini paling minus-minus pemakaian wajar aja nih kakak bunda ya. Minus pemakaian wajar ya di bagian mana tadi? Bagian kirinya. Tapi ini enggak begitu kelihatan. Ya, cantik nih kakak bunda. Bentar, tutup dulu ya. Tuh, warnanya fuchsia, Michael Kors, puringnya juga semua masih aman ya. Kalau ada yang mau Michael Kors ini kusel ya. Kalau kakak bunda ada yang mau kusel ambil banget deh. Ya, Michael Kors secantik ini kukasih di harga 390 aja. 390 semewah ini ya. Kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, nah sebelum aku lanjut ke tas berikutnya, kakak bunda, siapa dari bunda-bunda yang belum order balsam untuk perawatan tas-tas kulitnya ya? Kakak bunda, tas bagus-bagus itu harus dirawat ya kan? Tas biasanya kan kalau perempuan gitu ya, kakak bunda itu pasti nggak mungkin tasnya koleksinya hanya dua, pasti lebih dari dua ya. Nah, buat dirawat supaya cantik seperti bunda-bunda cantiknya ya. Kalau misalnya kita kan harus dirawat juga ya kakak bunda. Nah, tas kita supaya cantiknya sama kayak kita dirawat juga ya kakak bunda ya. Nah, ini anggap aja seperti lotionnya si tas, supaya dia tetap gemoy, tetap cakep pada saat kita mau pakai OOTD-an masih keren ya kakak bunda. Nah, ini bagus, harganya hanya di 75.000 aja. Kakak bunda kalau ada yang mau boleh langsung chat ke admin, dan aku jujur nggak tahu persediaannya udah tinggal berapa kakak bunda, karena kata admin sini setiap harinya ya kakak bunda itu sold ya, maksudnya laku gitu kakak bunda, setiap hari tuh pasti ada aja yang beli. Nah, aku nggak tahu udah tinggal berapa. Nah, kalau misalnya kakak bunda ada yang mau boleh langsung nanti chat ke admin, mau nyetok silahkan kakak bunda mumpung ada. Nanti kalau misalnya udah sold out aku nggak tahu lagi kapan, karena ini pembuatannya lumayan lama ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda ada yang mau, kakak bunda boleh chat ke admin ya. Oke, okay. Aku lanjut. Nah, kakak bunda, ini aku punya coach ya, coach. Dia US ya. Dia panjangnya 30 dikali 20 ya. 30 dikali 20. Ini bagus nih. Tuh kakak bunda, coach. Ya, coach, kulitannya mantul ya. Bagus banget ini coachnya. Tuh. Kulitannya sehat lagi, ini kulit sehat banget. Ini apa ya namanya coach apa? Ini di sini sudah embosan coach New York. Ya, ntar aku buka dulu ya kakak bunda. Bagus banget buat kerja ya kakak bunda. Kalau pakai tas kerja tuh kan biasanya kita yang warna-warna hitam gitu, ini bagus banget. Ntar aku keluarin dulu ya kakak bunda isiannya. Nah, ini kalau misalnya isinya udah dikeluarin tuh, dia nggak terlalu tebel ya tuh. Ini kulit asli ya, ketahuan ya dia kulit asli ya kakak bunda tuh. Ya, kulit asli ya. Oke, bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih sangat aman. Kakak bunda perhatikan dia sudah beremboskan coach ya. Sudah emboss semuanya coach-coach. Jahitannya ini rapih banget, beneran rapih banget ya. Top handle dia punya juga top handle-nya aman, masih bagus. Di sini sudah emboss coach New York. Ya, coach ya. Terus kakak bunda lihat di sini. Dia lengkap dengan tali panjang. Aku rasa ini bawaan ya, karena dia langsung menyatu gitu. Di sininya juga dia sudah emboss coach ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia ada satu kancing. Ada satu ruang berkancing ya. Tuh, satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Di bagian belakang lengkap dengan dua poket tanpa zipper. Bagian tengahnya lengkap dengan zipper. Dia punya zipper sudah coach ya. Zipper sudah coach. Masih bersih ya. Bagian depan dia sudah ada crit. Nah, ini critnya. Crit ya, di sini sudah ada crit. Nih. Sudah ada crit ya, sudah ada crit. Nah, ini made in-nya Vietnam lengkap dengan number seri. Ini udah otentik sih, biasa kayak gini-gini kamu udah tuh. Made in Vietnam, number seri. Kemana? Nih, tuh. Number seri, ini made in Vietnam ya. Made in Vietnam lengkap dengan number seri ya. Sudah otentik coach. Ini bagus kalau misalnya kakak bunda pakai kerja. Ya, pakai kerja nih, bagus. Tuh, warna hitam. Bobotnya juga lumayan nih kakak bunda ya.
yang sedang lah, nggak berat banget tapi nggak ringan-ringan juga ya, karena kulit ya, biasanya kan kulit asli tahu ya, tuh bagusnya kalau dipakai kakak bunda tuh ya. Nanti ini aku kirim diisi ya, jadi dia biar kokoh tuh ya tuh. Oke. Pokoknya bagus lah kakak bunda, HW-HW-nya juga masih celing, tali panjangnya bagus ya, made in Vietnam, lengkap dengan number seri, crate-nya lengkap ya, ini sudah authentic coach ya. Kalau ada yang mau kakak bunda, coach sebagus ini ku kasih di 570 ya, ini 570, soalnya ini yang kulit punya kakak bunda, boleh cari pasaran kayak gini, mungkin coach di luar udah 700-an ya, aku kasih di 570 aja ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, aku lanjut. Kakak bunda, ini aku punya sling Dior. Ya, aku punya sling Dior. Dia ukurannya panjangnya 32 ya, panjangnya 32. 32 dikali 17. Ups, 32 dikali 17. Dior ya. Tuh. Kakak bunda, Dior ya. Tuh kulitannya, aduh ya, cakep banget kulitnya ya. Ini sepertinya dia tidak bisa dijadikan clutch. Ya, dia tidak bisa dijadikan clutch karena dia menyatu ya, talinya ini menyatu nih, nggak ada apa cantolannya gitu kakak bunda, jadi ini aku tidak bilang tidak bisa dijadikan clutch ya. Oke, jadi hanya modelan sling, dia slingnya rantai begini ya. Tapi kalaupun misalnya kakak bunda mau tetap jadikan ini clutch, bisa aja ya, tinggal dimasukin talinya ke dalam, tapi menurut aku sih agak gimana gitu ya, bagusan nih jadikan sling aja. Nah, untuk talinya dia ada dua, jadi kayak dikasih satu tali gini ya, tuh satu tali begini sama satu lagi yang dijadikan slingnya ya, jadi dia talinya ada dua ya. Kulitannya semua sudah kulit asli, masih mewah, aman ya. Dior bagian depan, bagian samping ya, lipetannya aman, bagian belakang ya, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih aman ya. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu rombel zip. Zipernya dia sudah Dior. Zipper Dior aman. Ya. Dia punya furing, kakak bunda lihat ya, masih bersih. Furing semua masih bersih. Di sini ada satu pocket, dua pocket masih aman. Di bagian belakang lengkap dengan satu rombel zipper. Zippernya aman. Ya, zippernya aman. Zipper aman. Di sininya kakak bunda udah ada tag ya, Christian Dior Paris ya. Ini Christian Dior Paris. Kulitan semua sudah kulitan asli ya, tuh ada number serinya bun, ada ya, masih lengkap dengan number seri lagi, ada number serinya Christian Dior Paris, lengkap dengan number seri ya tuh. Oke, kalau ada yang mau kakak bunda, ini kulitannya bagus banget ya, beneran bagus tuh ya, cakep, warnanya hitam lagi ya, mewah, glowing gitu kakak bunda ya. Kalau ada yang mau ya, di Christian Dior Paris lengkap dengan number seri ya, dalam pocket ya. Aku kasih the best price ya kakak bunda, gercep ya. Si Dior ini aku kasih di harga 620 ya, number serinya bagus ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, wow. Sebelum aku akhiri kakak bunda, siapa dari bunda-bunda yang belum order balsam? Yuk wajib punya kakak bunda ya, balsam untuk perawatan tas-tas kulitnya ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, nanti chat aja ke admin, harganya di 75.000. Persediaannya udah sangat terbatas kakak bunda, jadi kakak bunda cepet-cepetan aja ya, mumpung ada ya. Oke. Wow, udah habis lagi nih kakak bunda istirahat tas aku. Terima kasih banyak ya kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Terima kasih, selamat pagi, dadah.